Halo guys, jumpa lagi di channel Supadmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian pengguna Telegram, mungkin sering tiba-tiba dimasukkan ke grup-grup yang tidak jelas, grup spam seperti grup-grup bisnis, grup investasi bodong atau investasi apa ya, arisan dan sebagainya. Anda tidak gabung ke grup itu, tiba-tiba ada seseorang yang menggabungkan ke grup tersebut. Nah, tapi kalau Anda sudah setting seperti ini, maka tidak akan ada yang bisa menggabungkan Anda ke grup-grup tersebut tanpa izin dari Anda. Nah, oke, jika kalian ingin tahu cara men-settingnya agar kalian tidak dimasukkan ke grup-grup spam, tonton terus videonya, jangan di skip, karena dulu saya sudah pernah membuatnya, tapi banyak juga yang masih belum paham menjalankan, makanya saya bikin ini yang kedua karena settingannya juga sudah berubah. Oke, cekidot. Nah, oke, sahabat setia, untuk men-setting seperti ini agar Anda tidak dimasukkan atau digabungkan atau dijoinkan ke grup-grup spam Telegram, Anda perlu disetting seperti ini. Caranya, ini saya kembali saja, kembali ke awal ya, buka Telegram. Nah, terus tekan garis 3 di kiri atas ini. Nah, itu di bagian bawah ada ini pengaturan ya, scroll ke bawah ada pengaturan, tekan. Nah, akan muncul seperti ini, pilih atau tekan privasi keamanan. Nah, kemudian ini ada yang tulisan grup, tekan saja. Nah, kalau Anda pilih yang atas ini, berarti semua orang bisa menggabungkan Anda ke grup, baik yang Anda kenal maupun yang tidak kenal. Terus kalau yang kedua ini, kontak saja, berarti hanya yang kontak yang Anda simpan yang bisa menggabungkan Anda ke grup atau channel. Terus kalau yang ketiga ini Anda pilih, maka semua orang tidak bisa menggabungkan Anda ke grup. Itu ada pemberitahuannya, ada Anda dapat membatasi siapa yang dapat menambahkan Anda ke grup dan channel dengan lebih akurat. Nah, kalau saya pilih yang nomor 3, berarti kalau ada yang menggabungkan saya, dia tidak bisa kecuali minta izin dulu dengan saya, dan saya buka, saya tambahkan di sini namanya. Nah, namanya saya tambahkan di sini, baru dia bisa menggabungkan saya ke grup. Nah, demikian, jadi cukup mudah pengaturannya, tidak berbelit-belit, tinggal ikuti saja tuh panduannya dari awal tadi. Seperti ini ya tampilannya. Jadi setelah Anda setting seperti ini, maka siapapun tidak bisa menggabungkan Anda ke grup kecuali Anda buka ini, Anda pilih yang atas atau pilih yang kedua. Jika dia sudah
menjadi kontak Anda, atau Anda tambahkan di sini. Nah, ini misalnya pilih siapa yang mau namanya ada di sini kan, pilih. Nah, berarti selain orang yang Anda pilih ini, dia tidak bisa menggabungkan Anda ke grup yang dia inginkan. Gitu guys, jadi lebih aman menggunakan Telegram, tidak dijoinkan ke grup-grup spam itu, karena dulu juga saya seperti itu, sering tiba-tiba masuk ke grup spam yang tidak jelas info dan isinya dan tidak kita harapkan. Nah, cukup jelas teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ya semoga di subscribe, karena saya akan memberikan info-info terbaru dan bermanfaat. Jadi Anda langsung tahu jika saya upload video terbaru. Di like dan diaktifkan tombol notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.